Fritz is going back to Surabaya. Ini persiapan yang kemarin kita bawa keluar kota. Ini ada korset mamanya, ada breast pump, terus ada cemilan-cemilan, ada pampers pastinya. Ini kita pakai Sweetie Gold Comfort. Terus ada bak mandi, ini kita pakai dari Candila, bak mandi yang bisa dilipat, praktis banget buat dibawa-bawa. Terus ini kita bawa stroller juga dari Creative Moss. Terus kita bawa ini strainer bottle, ini dari Baby Safe. Kemudian nggak lupa kita kemarin juga bawa slick untuk cuci baju dan juga untuk cuci botol. Terus susunya, untuk susu formula kita pakai dari Morinaga BMT Platinum. Oke, kita ready untuk perjalanan hari ini. Rich, jalan ya Rich. Jalan-jalan, balik ke Surabaya. Tidur yang nyenyak ya, jangan rewel ya. Ada Mak Engkong di depan. Mak Engkong go. Jam berapa sekarang ini? Jam 6.47. Hi Daddy. Hi. How are you? I'm not good. Because? Because masih ngantuk. Karena kartu e-tolnya ketinggalan. Hai, balik ke rumah Probolinggo lagi. Untung masih dekat. Ya, mau gak mau harus balik arah deh, gara-gara e-tolnya ketinggalan. Sekalian lihat-lihat jalan-jalan di Probolinggo lagi. Waktu balik ke Surabaya ini, usia Rich udah sekitar 3 mingguan. Jadi badannya nggak begitu kecil kayak waktu usia 1 minggu berangkat ke Probolinggo. Oke, saatnya melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Let's go! Duh, baby Rich, anteng banget deh kalau udah di mobil kayak gini. Tidurnya sampai mulutnya kebuka. Stylenya Rich masih sama seperti yang waktu berangkat. Dia pakai selimut, dia pakai bedong, dan dia pakai topi untuk melindungi kepalanya dari AC dan sinar matahari dari luar. Dan rasanya Rich ini tuh tenang banget pas digendong di mobil kayak gini, di pangku maksudnya. Daripada kalau pas dia harus ditaruh di kasur tempat tidur. Mungkin dia ngerasanya kayak digoyang-goyang gitu ya. Nah, karena ini tuh masih pagi banget, ini tuh jam 6:30 pagi kita berangkat dari Probolinggo. Untuk mengisi kekosongan perut, kita mau beli sarapan dulu. Sarapannya tadi kita bungkus aja nasi pecel. Sekarang kita lagi berhenti di rest area dan kita mau makan dulu sambil Rich habisin susu. Ya beginilah kalau nggak ada pengasuh, gantian terus jaganya. Tapi Rich ini pinter banget, dia nggak rewel sama sekali selama di perjalanan. Juga yang penting tuh nggak gumoh, karena kalau gumoh tuh pasti ngerepotin banget, banjir semua satu mobil.
lega banget akhirnya setelah 1,5 jam perjalanan full tol. Dan Prince gak rewel sama sekali, gak minta ganti popok, gak bangun sama sekali, pokoknya dia tenang tidur di mobil. Lega banget pokoknya. Thanks guys buat kalian yang udah ngikutin perjalanan Richie hari ini. See you on my next video, next vlog. Bye.